Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Kembali lagi bersama saya Harian Syah dari Hijrah Asia Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salam kenal dan selamat datang kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mampir di channel kami Hijrah Asia Service. Insyaallah channel ini akan membahas hal ehwal mesin pendingin ruangan atau AC khusus pengguna atau end user. Kali ini kami akan menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta tentunya bagaimana cara mencuci atau membersihkan AC floor standing. Untuk penjelasan mengapa AC harus dibersihkan, apa manfaat setelah membersihkan AC dan kapan waktunya yang tepat untuk membersihkan AC, silakan Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian menyaksikan pada video-video kami sebelumnya. Insyaallah bermanfaat. Demonstrasi cara membersihkan AC floor standing ini akan kami buat menjadi dua sesi, yaitu sesi maintenance kecil dan sesi maintenance besar. Untuk maintenance kecil dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali, sedangkan maintenance besar dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dapat disesuaikan dengan intensitas pemakaian AC tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sudah bersama Pak Rohimin, salah satu pengurus atau takmir Masjid Nur Ihsan. Nah, hari ini kami akan melakukan maintenance atau cuci AC standing 5 PK. Pak Rohimin, hari ini insyaallah saya akan mengarahkan Bapak untuk mencuci atau membersihkan AC floor standing. Bapak bersedia? Insyaallah. Aktivitas Bapak nanti akan saya shoot dan saya upload ke YouTube. Insyaallah akan tampil di seluruh Indonesia dan global. Bapak bersedia insyaallah? Siap. Okay. Nah, nanti mudah-mudahan video ini akan ditonton oleh masyarakat luas dan mudah-mudahan menjadi fadhilul amal buat kita dan semua untuk bisa mencuci AC standing secara mandiri. Amin. Bisa Pak ya? Siap. Yuk kita mulai Pak. Bismillah. Untuk video sesi pertama, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara mencuci atau membersihkan AC floor standing skala maintenance kecil. Pada video kali ini, yang akan melakukan pencucian AC bukan saya sebagai teknisi AC, tetapi Marbot Masjid Nur Ihsan. Untuk bapak-bapak Marbot Masjid di seluruh Indonesia dan Nusantara yang ingin mengetahui bagaimana prosesnya, silakan tonton video ini sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Desrani. Bagi kami teknisi AC, hal pertama yang kami lakukan sebelum melakukan aktivitas pencucian AC adalah test running dengan menghidupkan unit AC sampai dengan AC dingin secara sempurna atau sampai dengan compressor running secara sempurna yang biasanya membutuhkan waktu antara 2 sampai dengan 10 menit dari start unit indoor. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya AC memang dalam keadaan rusak atau tidak dingin sebelum dilakukan proses pencucian. Jika memang demikian, informasi ini atau keadaan ini akan kami sampaikan ke pengguna sebelum kami melakukan pencucian. Matikan unit AC. Dengan mematikan unit AC, setidaknya Bapak Ibu sekalian dapat meminimalisasi terjadinya sengatan listrik atau kesetrum jika ada kabel yang terkelupas atau mesin yang kontak bodi. Membuka casing bagian bawah. Mengapa saya namakan casing bagian bawah? Karena pada AC floor standing biasanya terdiri dari dua casing, yaitu casing bagian bawah dan casing bagian atas. Untuk membuka casing bagian bawah ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas sekrup yang merekatkan antara casing dan body AC dengan menggunakan obeng plus. Setelah baut terlepas, selanjutnya kita membuka casing bagian bawah ini dengan cara pegang casing bagian kiri dan kanan, kemudian tarik sedikit kira-kira 2 atau 3 cm ke belakang, kemudian angkat ke atas sampai dengan casing terlepas dari body AC.
melepas blower indoor. Mencuci AC floor standing beda dengan mencuci AC split wall. Mencuci atau membersihkan AC floor standing ini, blower indoor harus juga dilepas untuk dapat dibersihkan. Untuk melepas blower indoor ini, pertama yang harus dilakukan adalah membuka mur yang merekatkan blower indoor dengan dinamo blower. Dengan menggunakan kunci Inggris atau dapat juga dengan menggunakan kunci pas. Caranya, putar mur dengan menggunakan kunci Inggris atau kunci pas berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Supaya blower ini tidak ikut berputar, blower kita tahan dengan tangan sembari memutar mur ke arah atas. Setelah mur terlepas dari dinamo blower, selanjutnya kita tarik blower keluar dari posisinya. Melepas filter dari casing. Cara melepasnya, tarik filter tersebut ke arah atas sampai dengan filter tersebut terlepas dari casing. Mencuci casing. Setelah membuka cover dan melepas filter, selanjutnya kita lakukan proses pencucian. Pertama, kami akan melakukan pencucian casing. Pencucian casing ini sebenarnya tidak terlalu bersih, tidak apa-apa, tetapi akan lebih baik jika dicuci sampai bersih, terutama casing bagian dalam. Karena casing bagian luar dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan kain kanebo. Mencuci filter. Setelah selesai mencuci bersih casing, selanjutnya pencucian filter. Mencuci filter ini harus benar-benar bersih, karena filter inilah yang pertama kali menyaring udara dari ruangan sebelum masuk ke blower indoor yang selanjutnya ke bagian evaporator. Jadi, filter ini yang harus sering dibersihkan, karena jika filter terlalu kotor, ianya tidak dapat lagi menampung debu, sehingga debu dapat masuk dan menempel di bagian evaporator, yang berakibat AC menjadi terasa kurang dingin, akibat kurangnya suplai udara dari blower indoor ke evaporator. Mencuci blower indoor. Untuk mencuci blower indoor, tidak ada cara khusus untuk mencucinya. Yang penting harus benar-benar bersih.
Jika video ini bermanfaat, berkenan kiranya untuk subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman. Khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengeringkan casing, filter, dan blower indoor. Setelah selesai melakukan pencucian casing dan filter, selanjutnya proses pengeringan sisa-sisa air di casing. Terutama di filter, karena jika filter lembab dapat mengulang jamur menempel di filter. Mengeringkan filter dan casing ini dapat langsung menggunakan kain kanebo atau dapat juga terlebih dahulu dijemur sebentar tetapi tidak di bawah matahari langsung karena dapat merusak cat pada casing, kemudian disempurnakan dengan kain kanebo. Menempatkan filter pada casing. Setelah dianggap benar-benar bersih dan kering, proses selanjutnya menempatkan filter pada casing. Caranya, masukkan filter dari arah atas casing sampai dengan filter terpasang secara sempurna di casing. Membersihkan bodi dalam AC. Untuk membersihkan bodi dalam AC ini dapat menggunakan kanebo atau kuas kecil untuk membersihkan debu pada bodi bagian paling bawah dekat dengan terminal kelistrikan atau di sekitaran blower indoor. Pada video ini, alhamdulillah, Marbot Masjid mengeluarkan peralatan vakum untuk membersihkan debu-debu yang ada di dalam unit AC indoor. Memasang blower indoor. Posisi pemasangan blower indoor ini harus sama dengan pada saat membukanya. Setelah blower indoor masuk pada besi dinamo blower, kenakan cincin dan mur untuk merekatkan antara keduanya dengan menggunakan kunci Inggris atau kunci pas. Supaya blower ini tidak ikut berputar, blower kita tahan dengan tangan sembari memutar mur ke arah bawah atau searah putaran jarum jam.
Jika video ini bermanfaat, berkenan kiranya untuk subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman, khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasang casing. Proses selanjutnya adalah pemasangan casing. Pemasangan casing ini dengan cara pegang casing bagian kiri dan kanan. Kemudian tempatkan kaki casing ini pada bodi AC bagian bawah sampai dengan pas posisinya. Kemudian rapatkan casing bagian atas ke bodi AC dengan sedikit didorong hingga benar-benar rapat dengan bodi AC. Mencuci unit outdoor. Selanjutnya, pada tampilan video ini kami akan mendemonstrasikan cara pencucian unit outdoor. Untuk unit outdoor ini, tidak ada yang perlu dibuka kecuali jika melakukan pencucian besar atau overhaul. Pencucian unit outdoor atau lebih spesifik bagian kondensor ini harus benar-benar bersih. Karena jika kondensor tertutupi dengan debu yang pekat dengan waktu yang relatif lama, akan berakibat overheat atau panas berlebih, hingga mengakibatkan AC tidak dingin karena kompresor tidak bekerja. Ada 4 langkah untuk mencuci unit outdoor agar benar-benar bersih, yaitu 1. Mencuci kondensor dari bagian belakang. Caranya, langsung menyemprotkan air ke unit outdoor dari bagian belakang atau tepatnya pada bagian kondensor dengan menggunakan air. Cara menyemprotkan air ini harus lurus, tidak boleh miring. Boleh secara horizontal maupun vertikal, yang penting tidak boleh miring. Karena jika miring dapat berakibat kisi-kisi pada kondensor ini rusak. Kedua, mencuci kondensor dari bagian samping. Mencuci kondensor dari bagian samping ini caranya sama dengan mencuci kondensor dari bagian belakang. Sekiranya ada besi casing pelindung kondensor, dapat dilakukan dari arah sedikit ke atas ke arah bawah, atau sebaliknya dari arah sedikit ke bawah ke arah atas. Yang penting harus lurus agar tidak merusak kisi-kisi pada kondensor. Tiga, mencuci kondensor dari bagian depan. Beda dengan mencuci kondensor dari bagian belakang dan samping, mencuci kondensor dari bagian depan ini harus menggunakan alat bantu, yaitu obeng, pada blower outdoor. Supaya saat melakukan penyemprotan, blower outdoor atau kipas outdoor tidak ikut berputar berlawanan arah, sebagaimana saat running secara normal. Sebenarnya, pencucian kondensor dari bagian depan ini hanya bersifat tambahan jika pencucian dari bagian belakang dirasa kurang karena lokasi yang sulit jangkau. Thank you.
tepat mencuci casing outdoor kecuali bagian kelistrikan. Setelah pencucian kondensor dianggap cukup, selanjutnya mencuci casing outdoor. Sama dengan mencuci kondensor dari bagian depan, mencuci casing outdoor ini hanya bersifat komplement, karena sejatinya pencucian unit outdoor ini lebih pada pencucian kondensor dengan tujuan menghilangkan debu yang menempel pada kondensor. Caranya, langsung menyemprotkan air ke casing unit outdoor secara keseluruhan, kecuali bagian kelistrikan, dengan menggunakan air. Jika video ini bermanfaat, berkenan kiranya untuk subscribe channel Hijra AC Service, like, komen, dan bagikan video ini kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman, khususnya kepada para pengurus masjid agar menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Finishing. Setelah semua proses selesai, selanjutnya membersihkan sisa debu dan atau air yang ada di sekitar unit AC. Kemudian selanjutnya AC dapat dihidupkan. Dengan terlebih dahulu membaca bismillah, insyaallah hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah demonstrasi cara membersihkan AC floor standing ini yang langsung dilakukan oleh marhum Masjid Muhammad Ihsan di Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga pesan informasi di video ini dapat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama bapak-bapak pengurus masjid atau marbot masjid di seluruh Indonesia, agar dapat mencuci atau membersihkan AC floor standing secara mandiri. Sekiranya bermanfaat, jangan sungkan menekan tombol subscribe channel Hijra AC Service, like, komentar yang bermanfaat, dan bagikan kepada saudara, sahabat, rekan, dan kawan-kawan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terutama bagikan kepada marbot masjid atau pengurus masjid di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta. Insya Allah menjadi fadilan amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada tersilap kata, tingkah laku, dan atau cara pengeditan video yang kurang sesuai, mohon kiranya dibukakan pintu maaf dan kami mohon maaf. Sekali lagi, atas nama Hijra AC Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kering doa, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Akhirul kalam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.